don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. Panen lagi, aduh senengnya, alhamdulillah panen lagi, semua buah-buahannya pada subur, aduh seneng banget. Pak Bat, ya? Itu metik atau cuman pamer aja ke pohon? Panen. Enggak kan kalau panen kan ngambil buah dari pohon-pohon, kalau ini kayak mamerin buah ke pohon. Ini namanya panen timbal balik. Kita ini memang beda dari yang lain ya, karena memang apa bibitnya sih, juga beda. Sawo ya? Nah, nggak tahu kan ini apa kan? Nggak tahu, ini sawo. Saya juga nggak tahu. Ini sebetulnya saya dikasih bibitnya sama teman saya. Oh. Ini tapi bibitnya bebet dan bobot nggak sih? Enggak, bibit doang ini. Aduh, ini buah apaan ya? Ini bibitnya waluyo kalau nggak salah. Bibit. Saya panggil teman saya ya. Ini buah apa sih? Tanya sama teman saya aja. Bisa dimakan nggak langsung? Bisa, bisa. Makan aja. Ya, terserah kalau makan juga boleh. Mbak Selvi, monggo Mbak. Nah, selamat pagi Mbak. Halo Mbak. Mbak, silakan duduk Mbak. Ini dia pelakunya yang memberikan bibit. Iya, aku dapat bibit. Anda pelakunya. Justru kasih tahu dulu ini Mbak, ini buah apa ini? Ini buah apa? Kok baunya kayak gula merah loh? Terus, tapi kalau dalam sini kayak kelapa loh. Iya, kelapa ya, kali namanya ya? Juriat, bukan. Ya, emang dia sejenis kayak palem sih, kayak kelapa gitu. Keras. Ini bisa dimakan? Enggak, ini direbus dulu, air rebusannya yang diminum. Kalau buahnya kan keras, nggak bisa dimakan. Emang air rebusannya apa khasiatnya maksudnya? Selama ini sih banyak yang nyari buat program hamil. Bentar nih. Aduh, aku hamil deh kayaknya. Ini rasanya tawar tapi ya? Rasanya tawar, cuman dia bau gula aren emang kayak yang manis, cuman sebenarnya rasanya tawar. Sebenarnya ini jadi kayak buat kesehatan jadinya? Dia memperbaiki hormon karena antioksidannya tinggi. Ini buahnya asalnya dari mana ya? Kalau yang ini dari Mesir. Ada dua sih, dari Mesir sama Madinah, cuman yang dibawa ini dari Mesir. Dari Mesir. Ini berarti cuman buat kaum wanita aja dong? Enggak, kalau untuk program hamil bisa untuk pasutri dua-duanya. Entah prianya hamil gimana? Maksudnya ini untuk supaya prianya bisa memberikan. Jadi kan ini kan untuk memperbaiki hormon. Jadi kan kita nggak tahu yang mana yang. Iya, benar. Jadi dua-duanya gitu. Ini ya yang direbus yang mana? Dua-duanya, kulit luarnya juga. Kulit luarnya juga. Jadi dicuci dulu. Enggak. Ini tuh bijinya doang ya? Iya, dalamnya. Jadi emang nggak bisa dimakan. Kulit luarnya yang direbus. Dua-duanya. Ini kalau mau buka ini masih dijepit di pintu nggak sih nih? Nggak bisa. Itu aja pakai katok aja udah mental-mental. Jadi kalau Mbak sendiri jual minumannya? Aku atau jual buahnya. Buahnya justru. Ini susah nggak nyarinya buahnya Mbak? Buahnya itu impor sih. Kalau Juriat enggak, dia gampang. Oh gampang, banyak ya? Enggak musiman juga. Jadi kalau ini kalau ada yang berminat tinggal pesan aja beli buahnya per kilo. Aku jualnya bisa ecer juga. Jadi per buah. Ah loh, emang yang direbus cuma satu buah doang? Bisa. Jadi satu buah itu bisa untuk 5 kali rebus. Prosesnya begitu. Gimana? Rebus biasa aja gitu? Berapa rebus lama? Biasa aja. Jadi dia nanti kan dibelah. Kayak gini kan bentuknya kan. Nanti direbus 3 gelas untuk 2 orang. Untuk 2 gelas. Akhirnya diminum 2 orang kan. Itu pagi sama sore diminumnya. Oke. Jadi satu buah itu buat sehari? Enggak. Buat 5 kali rebus berarti... Oh, 5 kali rebus bisa buat 5 hari ya? Bisa. Enggak, kurang dong. Kan sehari 2 kali rebus. Oke. Iya. Nah, ini tumbuhnya rebusnya dimana? Berapa nih? Lama ya? Pokoknya sampai dia menyusut itu kan dari 3 gelas sampai 2 gelas. Oke. Warnanya caranya. Kan nanti dia kayak gini, coklat. Pekat gini nih. Sampai dia putih itu berarti dia nggak bisa dikonsumsi lagi. Kalau misalkan warnanya masih kayak gini terus itu berarti masih bisa dikonsumsi. Masih bisa terus dikonsumsi. Ya. Nanti habis dibelah taruh kulkas. Berapa harganya Mbak kalau jualin? Sekiloan gitu? Kalau yang kecil itu 40 ribu. Satu biji? Lumayan mahal juga ya? Iya. Yang besar? Kalau yang kembar, adanya yang kembar. Kembar maksudnya mana yang kembar? Ada yang dempet gitu. Oh, ini kayak gini nih, gancet nih. Iya. Itu 85 ribu. Kenapa dia lebih mahal?
itu sebenarnya cuma mitos aja. Jadi dia dipercaya buat bisa menghasilkan anak kembar, cuman sebenarnya enggak. Oh gitu. Kalau itu kan dia dapatnya dua buah, cuman dia karena dapat dua aja. Iya. Nah untuk buah kaktus ya, tahu buah kaktus ya, yang tajam-tajam itu ya? Tahu. Nah itu ternyata juga bisa dimakan dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi kaktus ini selain tanaman hias, ternyata dia juga ada beberapa jenisnya yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan dan berbuah. Nama jenisnya adalah Apuntia atau kaktus centong. Nah ini nih, yang berasal dari benua Amerika. Tapi sekarang sudah mulai banyak dikembangkan di Indonesia. Buah kaktus ini disebut juga prickly pear kaktus. Bentuknya hampir mirip dengan buah naga. Dan warnanya biasanya merah ketika sudah matang dan rasanya manis. Salah satu manfaatnya adalah berfungsi sebagai insulin untuk penderita diabetes. Karena dia bisa menurunkan gula darah. Ada buahnya ya dari kaktus ya. Terus kalau ada yang tertarik mau beli, bisa hubungi Mbak Sabu di mana? Di Kurma Mudaku Instagram. Kurma Mudaku di Instagram. Iya. Oke, Mbak Selvi, makasih ya atas informasinya. Terima kasih informasinya, Mbak Selvi. Iya, buat buah apa? Zuriat. Zuriat. Saya antar Mbak Selvi dulu ya. Monggo, Mbak. Makasih ya, Mbak. Silakan. Iya. Ah, yuk. Datang lagi. Iya. Saya Albert. Itu Pak Albert. Pengusaha gitu, buah-buahan. Ini Pak Albert, dia juga pamannya Bang Andre. Iya. Oke. Masih pagi masa minum jus asam. Minum jus mangga kan ini. Asam-asam nyanyi. Katanya kalau masih pagi minum jus buah ada aturannya. Masa? Nih. Minum jus ada aturannya. Yang pertama, jus asam itu bukan buat sarapan atau diminum pada pagi hari karena akan membuat kuyut sakit. Kalau disarankan sih jus dari pisang, pepaya atau apel. Jadi kalau asam-asam, lemon atau mangga mungkin nanti dia agak siangan. Minum jus juga lebih baik dengan ampasnya, jangan disaring. Bahkan ampas tercampur itu diminumkan ampas buah, itu juga serat dan vitaminnya bagus. Yang ketiga, jus yang sudah dibuat sebaiknya segera diminum, jangan didiemin, apalagi lebih dari 4 jam, agar vitamin dari jus tersebut gak rusak. Dan disarankan kalau minum jus itu harus pakai es. Kenapa emang? Karena kalau gak pakai es jadi ju. Loh, Mas, salah saya apa? Coba saya mau tanya, salah saya apa? Kalian kok kayaknya meremehkan banget sih. Ya bener dong, kalau minum jus tuh lebih baik pakai es. Kalau enggak ju jadinya. Cici suka makan buah apa? Avokado. Itu lemaknya bagus. Cici suka jeruk juga kan? Suka. Ngomong soal suka jeruk. Nah, ini ada jeruk pomelo yang mirip dengan jeruk Bali. Ada jeruk ukuran besar tapi bukan jeruk Bali. Namanya adalah jeruk pomelo yang berasal dari Desa Bageng, Pati, Jawa Tengah. Desa ini memang merupakan penghasil jeruk dan setiap rumah pasti menanam jeruk ini. Berbeza dari jeruk Bali, jeruk pomelo ini rasanya lebih manis. Ini dia videonya. Bulat dan berbulir seperti jeruk, hanya ukurannya lebih besar. Ayo, tahu nggak apa namanya? Udah jelas, jeruk Bali lah. Nggak salah sih, tapi mengingat nggak ada kaitannya dengan Bali, Kementerian Pertanian mengusulkan untuk menyebut buah yang satu ini pomelo. Mengandung vitamin C super tinggi, 73% dari total berat, buah dengan nama latin Citrus Maxima banyak dihasilkan di Desa Bageng, Gembong, Pati, Jawa Tengah. Pomelo ini mudah dibudidaya, di mana saja bisa, yang penting cukup air. Masa panennya nggak kenal musim, bisa dipanen sepanjang tahun. Satu pomelo bisa capai berat 1 hingga 5 kg. Lumayan banget kan untungnya? Saya mau beli lidah buaya dulu ya. Gak usah pakai begini, ngomong aja lidah buaya. Lidah. Pakai lidahnya dikeluarin. Lidah. Gak apa-apa, saya mau bikin bulu mata saya makin lentik. Oh, iya. Katanya sih khasiatnya pakai lidah buaya. Ya, aku ambil dulu ya. Tapi aku juga rencana sih mau lari pagi. Bisa bareng kan yuk, sambil aku nyari lidah buaya, kamu lari pagi. Kalian juga mau ngapain? Lidah buaya. Oke deh kalau gitu, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat!